Ini warung Mbak Tina, ada jual mie goma, ada miso. Pokoknya endorse lah. Mantul. Mantap betul. Di mana, Kak? Jalan Gunung Sinabung, belakang Cinta Rakyat. Gang Surya. Oke, guys. Serbu ya, Gang Surya. Iya, belakang, datang ya ke Gang Surya. Belakang Sekolah Cinta Rakyat. Iya, belakang Sekolah Cinta Rakyat. Jalan Gunung Sinabung ya, bukan Gunung Sibaya. Oke, thank you. Guys, saat bulan puasa tidak hanya mie sop aja. Goma. Ini pakai apa, Kak? Sayur. Yes, guys. Ya, tadi kita makan pertama, ternyata mantul, mantap betul. Ini guys, kita tambah lagi, satu porsi lagi, dikasih ekstra lagi. Ini benar-benar pembalap, pembawaan lapar. Kenapa sampai tambah? Nggak mungkin tambah kalau nggak enak. Enak, benar-benar enak. Parah, mantap. Datang ya, jangan kehabisan nanti. Nih, mantap pedasnya, bumbunya, itu semua. Ya. Sambelnya, wis mantap lah. Saya sampai keringatan nih, sampai keringatan. Aduh, mantap. Jadi ada lagi nih sate tahu. Ah, bener-bener lah. One of the best mie goma in Siantan. Here, where in warung Mbak Tina. Nggak bohong. Saya punya diet karbo, nggak makan karbo. Hari ini nggak makan karbo, dari pagi tadi saya nggak makan karbo, nggak makan gula. Tapi di sini begitu lihat mie goma ini, bubar dietnya, bubar. Besok diulang lagi. Hanya istri saya yang setia tadi, dia nggak mau. Tapi mungkin ntar lagi saya goda supaya dia makan mie goma. Mbak Tina di Jalan Gunung Sinabung Gang Surya. Udah ini porsi kedua ya guys ya, porsi kedua. Mantap. Mantap. Porsi kedua lebih baik dari porsi pertama. Hajar pembalap. Oke, saya makan dulu ya. Mantap, silakan datang. Pembalap, pembalap lapar. Pembalap Siantan. Mantul. Mantul. Oke. Mau. Inilah Siantan, guys. Akhirnya dia jebol juga guys. Makan mie gomanya berhasil saya gula. Enak. Mantap. Gimana bu? Mantap bu. Mantul. Numero uno. Wes. Jadi dietnya cuman ini. Digoda yang dia. Bocor. Kembali kepada yang pertama. Makan miso. Oke, guys. Thank you.